Dengar dulu. Benda ni penting. Butiran-butiran yang tinggal kosong, yang sekupang pun tak ada. Apa dah jadi? Sehingga ada yang mengatakan is underfunded. Sehingga ada yang mengatakan bahawa dia pengurangan bukan penaikan. Datuk Pengerusi, kerajaan menyediakan 31.94 bilion peruntukan berbanding 30.6 bilion tahun lepas. Peningkatan sebanyak 4.38%, 1.34 bilion kenaikan. Dan dari jumlah ini, 27.2 disediakan untuk belanja mengurus dan 4.72 disediakan untuk pembangunan. Masa jawapan menteri pendek. Saya nak minta menteri jawab teruslah kepada persoalan ahli-ahli parlimen. Itu apa saya setuju. Tidak perlulah banding-banding itu peruntukan. Jawab ceramah, apa yang kita tanya. Soalan peruntukan ini amat penting. Jangan dalam menteri baca skrip saja. Menteri baca skrip. Setelah jawab terus. Pusing-pusing menteri. Jawab apa kita tanya. Belanjawan ini pada 6 bulan. Suruh menteri datang jawab. Suruh menteri datang jawab. Minta menteri jawab. Menteri jawab. Tak boleh dengar timbalan. Minta menteri datang jawab. Saya telah dimandatkan menteri baca oleh menteri. Tu saya tahu menteri yang dekat mana? Maka saya berhak untuk menjawab bagi pihak Kementerian Kesihatan. Yang berhormat menteri speaker. Mana? Yang berhormat kenapa speaker. You berdiri? Mana menteri? Yang berhormat. Kenapa you berdiri? Yang berhormat speaker. Menteri turun. Ya, Jelutong. Boleh. Timbalan menteri boleh menjawab. You know the rule. Sila minta. Yang berhormat speaker, timbalan menteri jawab boleh. Cumanya jawablah kepada persoalan yang ditimbulkan oleh ahli. Kita nak jawab pada persoalan. Yang saya wujudkan ialah persoalan-persoalan yang penting. Maka kalau tidak ada kebenaran dari saya, duduk. Jangan garang sangat. Ini jatuh kuasa. Ini ke standard timbalan menteri. Jangan sombong menteri. Why are you disturbing me? We not disturbing you, we want an answer. You are disturbing me. Baik, saya beri masa menteri, sila on balik. Janganlah sombong. Bongkak. Belanja mengurus KKM di bawah butiran objek am 20,000 perkhidmatan dan bekalan yang dilihat seolah-olah kosong. Ini yang dibentangkan. Ini yang ditanya oleh 3 orang tadi. Tiada peruntukan disediakan bagi setiap disiplin di bawah program perubatan dan kesihatan awam. Pengurangan ini berlaku berikutan butiran bekalan perubatan telah distruktur semula dalam belajaran 21 dan ingin apa, saya tekankan bahawa strukturan ini tidak melibatkan sebarang pemotongan peruntukan. Boleh malah minta terdapat peningkatan kepada peruntukan yang disediakan. Boleh membuat butiran menyusahkan pengurusan di bidang perubatan itu. Farmasi, hospital, orang lain yang akan menentukan ke mana nak dibelanja bukan jabatan tersebut. Timbalan menteri. Aktiviti disiplin masing-masing berjumlah 4.9 bilion dan dipindahkan kepada butiran practice. Bekalan saya tahu ini kerana nak menguntungkan kuasa kepada tersebut di kementerian. Berjumlah. Yang berhormat Lumut. Saya nak tanya berapa dalam belanjawan ni peruntukan untuk nefrologi? Datuk, kalau ada dalam ni. Berusi. Berapa? Saya berapa belum sampai lagi di situ. Berapa? Saya tidak baru ada. Buka lima. Bila tidak ada pencapaian saya baru buka lima, belum sampai lagi di situ. Masing-masing. Sebanyak satu berapa banyak untuk nefrologi? Cuba jawab. Berapa banyak untuk nefrologi? Bagi pelaksanaan. Jawablah. Sesi pensosat. Berapa banyak untuk internal? Lumut. Saya bagi amaran. Saya akan bagi celahan. Bagi saya habis dulu bukan dimah ni. Baik, Datuk silakan. Speaker. Saya bagi dakwaan. I just started. Datuk Speaker. Datuk Pengerusi. Bukan dimah tu lama Datuk sangat Pengerusi. Menteri. Datuk Pengerusi. Dengar dulu. Benda ni penting. Takkanlah soalan saya belum itu sampai daripada doktor-doktor lain, pakar-pakar ahli parlimen yang lain daripada sebelah sana juga. Please use your discretion. Batu kawan, dia sedang menjawab. Saya sedang menjawab. Saya belum sampai pada tahap tu. Saya mohon supaya jawapan itu mengikut pertanyaan tadi itu. Dia tak payah cerita panjang-panjang. Ini bukan bajet. Ini jatang kuasa, butiran. Jadi jawab satu-satu. Baik. Terima kasih. Silakan. Menteri. Bolehkah Timbalan Menteri jawab farmasi dan bekalan? Kenapa ada penurunan dari 1.5 bilion ke 512 juta? Kenapa ada penurunan? Akan sampai. Sorry. Boleh. Saya nak bertanya mengenai klaim menteri tadi bahawa tujuan penyusunan semula ini untuk melicinkan pentadbiran dan pengurusan. Tolong rujuk pada penyata perbelanjaan mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan dalam buku ini. Cuba tengok prestasi setiap bahagian dalam bidang perubatan.
Dia punya prestasi 99%. 99% almost every department dengan izin. Apa logiknya sekarang ni? Sebab itu kalau saya tanya sekarang ni menteri, berapa peruntukan di bawah 20,000 untuk nefrologi? Tolong jawab, berapa? Tambah isu yang kalau saya dulu ada, sekarang tak ada. Baik, terima kasih menteri, Lumut. Menteri isu kata ada dalam projek khas. Dalam projek khas ada detail ke? Berapa-berapa? Saya dah bagi tahu tadi bahawa butiran itu dipindahkan kepada program khusus dan juga komitmen kewangan. Ini jadi isunya, apabila kita bentangkan sebagai contoh, boleh, macam boleh mana memang sudah dipindahkan tetapi tidak ada peruntukan secara jelas. Sikit-sikit saya nak tahu. Apa answer when you interrupt me? Kuala Selangor. Isu sama, isu yang sama. Tak payah. Jawab dulu. Tak payah. I want to answer. Isu yang sama, minta. Dia tak boleh jawab sebab tidak ada peruntukan khusus secara jelas berapa jumlahnya. Isunya, that is the point. Isu yang kami bawa bukan jumlah keseluruhan. Apabila ada yang tak faham, maka dia akan mengelirukan ramai orang lagi. Menteri, kalau ada butiran, cuba nak jawab. Siapa menteri yang tak faham? Nefrologi. Kalau ada butiran dalam projek khusus, kalau ada butiran. Masa perdebatan, soalan-soalan telah ditanya. So sekarang giliran Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Jadi kita beri peluang kepada beliau untuk menjawab. Kalau kita tak setuju dengan jawapannya, maka kalau tidak boleh diberi penerangan yang selanjutnya, maka kena agree to disagree lah. Sebelah sini kata macam ni, sebelah sini kata macam tu, tak akan selesai kalau terus berbalah tu. So saya nak jemput Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Ya, silakan. Masih Datuk Pengerusi. Semasa saya memberikan sebab perkara ini dibuat, bising, mereka tak dengar. Jadi tak tahulah apa saya cakap. Saya nak ulang sekali lagi. I have to repeat. Ini merupakan, itu soalan tadi. Soalan tadi kenapa? Ya. Saya cuba bertenang untuk menjawab. Jawapannya ialah ini merupakan strategi kerajaan dalam meningkatkan kecekapan keberkesanan perbelanjaan di samping mengurangkan birokrasi, terutama apabila melibatkan pembayaran. Pembayaran yang tanggungan yang kena bayar pada tahun sebelumnya menggunakan peruntukan kewangan tahun semasa. Jadi tidak ada lagi isu kelewatan pembayaran. Satu. Selain itu, penambahbaikan dalam belanjawan yang baru ini juga akan memulihkan kementerian mengawal dan memantau peruntukan secara menyeluruh dan lebih efisien. Dan ini membantu kementerian untuk mengoptimumkan sumber kewangan melalui kaedah perolehan sedia ada supaya lebih menjimatkan peruntukan kerajaan secara keseluruhannya, contohnya melalui pool procurement. Dengan izin. Jadi saya nak bagi bagi contoh tadi. Mohon mencelah. Contohnya. Mohon. Terima kasih. Saya menjawab soalan tadi. Saya bagi contoh tentang perubatan am. Contoh yang disebut tadi perubatan am juga. Sebagai contoh perubatan am bilangan 5, terdapat peningkatan sebanyak 1.43% apabila ditambah dengan bekalan perubatan sebanyak 272.073 juta. Yang ini ditambah daripada yang butiran yang dikeluarkan tadi. Ini tidak lagi termasuk tambahannya diumumkan semasa pembentangan belanjawan 2021 mengenai ubat biologik sebanyak 6 juta. It's not included yet. Jadi maknanya dia penambahan. Saya nak sebut tentang nefrologi. Saya bagi contoh, tak boleh bagi jawab semua 8. Contoh aktiviti nefrologi, terdapat peningkatan sebanyak 2.33% apabila ditambah dengan bekalan perubatan sebanyak 201.54 juta. Ini belum lagi termasuk perbelanjaan pembentangan belanjaan jawatan mengenai peritoneal dialysis sebanyak 25 juta. Jadi kalau kita campur menjadikan aktiviti nefrologi sebenarnya sebanyak 282.9 juta berbanding dengan tahun 2020 sebanyak 252.1 juta. Angka itu jadi mungkinlah saya boleh bagi secara bertulis selepas ini. Kalau kita juga sudah membuat kira-kira kita tidak betul tu Datuk Menteri. So itu jawapan Timbalan Menteri. Kita bukan nak cari konsensus. So sebelah sini bertanya, yang sebelah sini menjawab. Yang masalah ialah bahawa wang sejumlah 27,223,685,300
untuk kepala B42 anggaran perbelanjaan mengurus 2021 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju, sila kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara bersetuju, maka kepala B42 jadi sebahagian daripada jadual.